Setelah sempat terjadi kemacetan, lalu lintas arus mudik Tol Cipali kembali lancar. Meski kondusif, rest area tetap menerapkan pembatasan waktu istirahat hanya 30 menit. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pantauan lalu lintas arus mudik di ruas jalan Tol Cipali, tepatnya di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di kilometer 86, jalanan kembali ramai lancar dan para pengemudi dapat melaju hingga kecepatan 80 km per jam. Adapun memang setelah adanya pemberlakuan sistem one way dan juga diperpanjang, ini sempat terjadi kemacetan yang mengular dari kilometer 76 ke arah Palimanan. Dan memang pemirsa, di tempat saat ini kami melaporkan di rest area kilometer 86 sempat terjadi kemacetan akibat kendaraan yang mengantri untuk masuk ke rest area sehingga menyebabkan kemacetan yang mengular sepanjang jalan. Dan memang di rest area KM 86 sendiri sudah diterapkan pembatasan waktu untuk beristirahat, yakni maksimal 30 menit, dan diimbau untuk para pemudik untuk tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan yang ada dan juga beristirahat jika diperlukan. Dari Cipali, Jawa Barat, Jen Cahyani, Eri Nugraha, iNews melaporkan.